Limau dah rasa tak? Tanpa biji isi lembu tu. Baiklah ni abang. Yeah. Abang saya tengok suka jagung. Berapa jagung? Jagung. Tapi biasa datang ke? Tak pernah datang. I hold stage my customer. Macam mana dah biasakan apa yang ori ni? Ke you nak teruskan? Bagi you dua. Berapa ori terus lah? Okay, terus harga. Kita ada tiga size. Tapi sebelum I submit dengan harga, I bagi tahu. Jagung ori bukan kira longgok atau kilo yang murah. Kita kira batang ada tiga size. Besar sederhana kecil. Lima batang 24 atau 23. Tapi harus tell my customer harga sesiapa pun ada. Tapi yang paling penting Pak Chuan, kenapa you cakap macam tu? Kali ni you beli dengan I dapat ori. Lain kali you datang balik Cameron, you macam mana nak dapat ori tanpa kedai saya? Kalau if you nak belajar, you can tanya me. Tapi kalau harga ok, boleh lah. Dia apa ori dia? Apa kira dia? Ayah, cuman tahu. Nak tahu? Ok, kau. Tapi sebelum I ceritakan perbezaan dia, saya nak tanya. You pernah dengar pasal ori yang tiba? Mai. Tak pernah. Let's start from the basics. Jaga ori yang saya nyatakan di sini daripada Cameron Highland cuaca sejuk. Berbanding tiruan ni notice sikit. Dia actually bukan project. Dia penanaman. Tapi daripada cuaca panas. Sebab itu kau hidup merah. Tapi yang biasa you datang yang ni makan jago manis bawa balik selalu lawak. Nah, ini produk you selalu. Tapi macam mana you nak bandingkan? Buat jago ori kita isu ni tukar les. Kuning putih dia jelas. Dia bukan macam tiruan you nampak tak mutiara dia berapa warna. Mungkin putih yang pucat kuning yang mudah sedikit. Abang dapat tangkap ke? Okey, dapat. Baiklah, Ubi. Tiga rasa so, secara ringkas, tiga empat warna dan dua warna isi satu jawapan. Tapi kalau dari ciri kulit ini, jago ori tiga rasa semua boleh campur. Lai bincang, lembut licin. Dia bukan macam tiruan, jatuh dia yang timbul. Tak ada kesaksi. Okey, kau touch ke? Abang? Okey. Tapi manakala dari bukan saja sebatang saya ambil keluar, tak perlu risau sangat. Setiap satu batang jago ori atas meja saya, ambil rasa pun lembut licin. Bukan macam tiruan kasar-kesat ni. Okay? So kalau you dah sentuh kasar-kesat, janganlah you nak beli lagi. Kecuali kalau you nak beli-beli tawar. Tapi kalau dari segi rasa, oh kulit. Tapi kalau dari segi makan, jago ori dengan tiruan jauh beza. Sebab orang selalu cakap, jago ori dengan tiruan nampak sama, rasa sama. No. Jago ori memang sedap. Apa rasa dia? Lemak macam santan, manis macam gula. Sebab jago ori very special. Kenapa dia makan mentah manis? Tiga warna, tiga rasa okay, dia. Okey, semua ciri ini tangkap, you dapat jago ori. Simple, itu saja. Mai. Ubi tiga rasa dia, ya. Harga dua warna. Bila tak ada isi. Lima ring, okay. Masih ada. You nak mana-mana saiz, you boleh tengok saja, okey? Harga tiga warna, tiga rasa dia, ya. Tapi, okay, kalau you first time tengok harga jago ori, dia tiga warna. Tapi kalau you mungkin biasa sangat tengok harga, dia tiga lunggu-lunggu. Sebab tu, you anggapkan ori pun lunggu-lunggu. Jago ori, dia dalam batang. Ini, harga warna. In front, you put at the back. When you front too many, you put at the back. Yeah, bagi semua. Berapa size mana? Double A single A or B? Double A dengan B. Bye. Ubi tiga rasa tu, ni warna game masih ada.